kabar kalian semuanya? Semoga sehat selalu, dimudahkan rezekinya, didekatkan jodohnya tentunya ya. Nah, kali ini gue mau nge-review salah satu motor Satria EQ untuk harian. Nah, modifikasi apa aja sih yang sudah dilakukan sama pemilik motor ini, di belakang saya ini. Nah, kita review, kita lihat modifikasinya apa saja. Video ini sampai selesai, yang belum subscribe jangan lupa ya, subscribe dulu. Karena subscribe itu gratis dan gak ada ruginya kalian subscribe. Bisa update video-video terbaru dari Office 32 tentunya, dan kalian gak ketinggalan informasi-informasi apa aja yang ada di sini. Setelah 2000 subscriber tentunya gue bakal kasih hadiah Superpad RCB ketika gue sudah 2000 subscriber. Jadi buat kalian subscriber gue, jangan lupa ingetin gue ketika gue udah sampai 2000 subscriber untuk bagi-bagi hadiah Superpad RCB. Nah, ini bisa kita lihat untuk master rem depan. Ini memakai KTC radial. Nah, ini dulu belinya itu sekitar 550.000. Namun harga ini bisa nggak bisa untuk buat patokan ya. Harga ini untuk bayangan aja lah kalian, kurang lebihnya seperti itu, karena setiap seller, setiap penjual pasti harganya itu pasti berbeda-beda tentunya. Kalipernya pakai RCB, itu harganya sekitar 400 sekian lah, nggak salah itu untuk kaliper depannya ya. Lalu untuk peleknya, pelek depan dan pelek belakangnya, ini juga memakai Racing Boy. Karena sekarang emang udah jarang, dan harga untuk penjualannya pelek ini itu harganya bervariasi, harganya berbeda-beda. Sekarang itu sudah mencapai harga barunya itu sekitar 1.400.000-an untuk harga pelek Racing Boy yang palang 10 ini sudah mau jalan. Karena sekarang RCB udah fokus ke pelek SP522 yang palang 5. Nah, ini dia juga kaliper belakangnya pakai RCB juga. Harganya itu sekitar 550 ya. Jadi ini bisa pakai orinya untuk kaliper belakangnya. Namun kalau untuk yang depannya itu bisa pakai Honda GL untuk penggantian ininya, kampasnya seperti itu. Nah, ini kita lihat di sini disnya juga pakai dari produk Racing Boy juga untuk disnya. Nah, disnya ini harganya sekitaran 300 sekian lah, 350-an mungkin ya teman, beda seller beda juga harganya. Stabilizer shock depan ini pakai KTC, ini harganya lebih murah lah daripada RCB, itu sekitar berapa ya, 250-300 tergantung sellernya juga. Nah, ini untuk underbone juga pakai Racing Boy ya. Ini untuk master rem belakang ini pakai Racing Boy juga RCB. Nah, itu harganya itu sekitar 180. Dia itu lampunya pakai Proji. Nah, modifikasi Proji ini harganya itu sekitar 1.500.000 ya kalau nggak salah itu. Handle koplingnya ini pakai KTC. Nah, jadi ini gua nge-review sesuai dengan apa informasi dari pemilik motor ini ya. Lalu untuk suspensi belakang ini pakai Moto One. Ini Moto One itu ada dua tipe, yang satu yang harga 850-an sampai 900 itu yang tanpa tabung, dan juga 1 juta 250-an yang dengan tabung. Triple S ini sama yang pemilik motornya, Triple S. Satu set Triple S itu harga mulai dari 350-an, yang ini harga 350-an satu set. Ini untuk karbunya dia pakai karbu PE28. Karbu PE28 untuk mesinnya standar. Lalu CDA-nya pakai CDA BRT tipe TR. Itu nggak bisa kertas dia, karena di dalam sana sih. Nah, ini untuk
stripping mapping ini custom. Jadi stripping ini custom ini sekitar 200 ribuan untuk custom stripping ini. Tadi reviewan tentang motor Satria IBU yang modifikasi Racing Boy dan KTC dengan spek mesin standar karbu PE28, pipa stainless, dan silincernya pakai silincer standar. Buat kalian yang belum subscribe, subscribe sekarang juga, karena subscribe itu gratis dan gak ada ruginya buat kalian untuk subscribe channel ini. Thank you, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.